Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Boboto Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang dukungan Boboto buat kartun cool serasa main di Stamford Bridge. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Bomber Anyar Persib Bandung, Kartun Cool mengaku takjub akan dukungan puluhan ribu Boboto. Dengan dukungan tersebut membuat dia seakan bermain di Stamford Bridge, markas dari klub besar Chelsea. Kartun Cool akhirnya melakukan debut dalam laga resmi Persib Bandung. Bomber asal Inggris itu bermain dalam pembukaan Gojek Traveloka Liga 1 saat Persib menantang Arema FC. Sayangnya dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dia gagal memberikan kemenangan bagi Persib Bandung. Namun, meski gagal meraih kemenangan, Cool merasa takjub akan dukungan Boboto yang memadati Stadion GBLA Bandung. Baginya, atmosfer dukungan puluhan ribu Boboto yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api membuat dirinya bermain seperti di Stamford Bridge, markas Chelsea. Ya, sebelum bergabung dengan Maung Bandung, Cool memang sempat menjajal kerasnya kompetisi di benua Eropa dengan berkostum The Blues sepanjang 5 musim. Bermain di sini tentu berbeda, tidak seperti saat bermain di Stamford Bridge. Stamford Bridge tetaplah Stamford Bridge. Namun atmosfer di sini sama seperti di Stamford Bridge, sama-sama sangat luar biasa, ucap Cool kepada awak media seusai pertandingan Persib versus Arema FC. Dengan dukungan Boboto ini pula membuat mantan bomber timnas Inggris ini merasa senang bermain untuk Persib Bandung. Meski senang, masih tersimpan raut kesedihan di wajah striker berusia 33 tahun tersebut. Saya senang bermain bersama Persib, tapi saya sedih karena saya belum mencetak gol, tandas dia kepada awak media. Pada pertandingan Persib versus Arema, meski kedua kesebelasan bermain dengan sengit sepanjang 90 menit, tidak ada yang bisa mencetak gol. Sehingga keduanya harus puas mengemas 1 poin saja setelah bermain imbang 0-0. Nah itu dia Boboto, berita tentang Kartun Cool yang takjub dengan para Boboto, dengan dukungan Boboto yang selalu memadati stadion dimanapun Persib bertanding ya. Dan semoga saja Kartun Cool bisa menjadi momok yang sangat menakutkan untuk lawan-lawan Persib Bandung, menjadi striker, menjadi bomber yang sangat-sangat ditakuti oleh lawan. Dan kalian juga Boboto semuanya bisa isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung tentunya. Dan saya Boboto Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib juara.